Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita hendak top up kad Touch & Go e-wallet melalui telefon bimbit. Langkah pertama, kita perlu pastikan phone kita ada fungsi NFC. Kita scroll bagi atas. Kita tengok menu shortcut ni. Okay, sini dia ada NFC. Jadi kita on. Okay, return back. Seterusnya kita buka aplikasi Touch & Go e-wallet. Pastikan dalam e-wallet kita ni ada duit. Kemudian kita klik pada Touch & Go card. Ok, inilah kad Touch & Go yang sudah link pada app Touch & Go e-wallet. Jadi sini terlihat nilai dia kosong. Jadi untuk reload, kita klik pada reload. Ok, kemudian dia minta scan kad. Kita ambil kad, kita scan tak di belakang handset. Ok, dah ada detect successful. Jadi kita boleh masukkan amount yang kita nak reload. Kita boleh type ataupun kita boleh pilih saja yang di bawah. Contoh saya nak top up 100. Kemudian kita klik pada reload now. Jadi dia minta nak masukkan nombor PIN. Jadi kita masukkan nombor PIN Touch & Go e-wallet kita. Okey, kita scan. Kita scan lagi. Okey, dia keluar reload successful. Maksudnya kita telah berjaya reload kad Touch & Go ni. Kita lihat di sini dah ada nilai RM100. Jadi kita telah berjaya lah reload atau top up kad Touch & Go kita. Jadi kita boleh pakai lah kad Touch ni. Jadi bila masa kita boleh check kad dan juga kita boleh top up melalui handset saja. Jadi sekian saja perkongsian pada kali ini. Semoga ia yang bermanfaat. Terima kasih kerana telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.